Hari ini kita berkunjung ke Museum Musuh Dunia yang ada di Batu Malang ya. Jadi di sini ini Museum Musik Dunia yang besar di Asia. Nah, oke, kita coba. Ini ada Ebit. Ebit DAG. Ini dia, ini Ebit DAG. Nah, ini patung lilinnya Ebit. Ini ada gitar-gitarnya Ebit. Nah, ini Ebit DAG ini penyanyi dan penulis lagu yang telah melegenda. Lagu-lagu yang diciptakan memiliki nuansa balada yang berkekuatan pada makna-makna syairnya. Siapa yang gak kenal Ebit? Ini Ebit. Nah, di sini ada macam-macam alat musik ya. Ini alat musik tiup. Ada gitar dengan berbagai macam merek. Ada Fender, nggak tahu ini Fender betulan atau enggak ya. Ada Fender, ada Yamaha, macam-macam. Ini sitar ini. Sitar ini alat musik orang India ya. Sitar nih. Sitar. Ini namanya santor. Santor ini alat petik yang dibuat dari tahun 611 sebelum Masehi. Ini sudah ada ini ya, alat musiknya nih. Jadi kok baru-baru sekarang musik dikatakan haram, padahal alat musiknya udah beberapa tahun yang udah lama ya. Ini yang biasanya dipakai Dewa Siwa. Ini dari Cina nih, alat musik Cina. Zhonghu. Dari Cina semua nih. Nah, ini patung lilinnya Michael Jackson. Michael Jackson, guys. Wah, ini trompet apa ini? Gede banget ini. Saksofon dari bambu, alat musik tradisional Minahasa ya. Ini dari bambu nih. Oh, ini drumnya. Drumnya anu ini. Dream Theater ya, Macbook Noi. Waduh, luar biasa drumnya ini. Ini kebanyakan di sini alat musik petik ya. Ini dari suku Indian. Ini yang bagus guys. Ini namanya Yamuri Vena, dikembangkan pada abad 19 oleh musisi India dengan ciri memiliki bulu merak
ada bulu merak di sini ya, kirinya. Ini di Jepang, ini alat musik Jepang sama Korea. Ini Skotlandia. Ini koleksi radio klasik di seluruh dunia. Radio klasik. Ada apa, nak? Iya, sana main. Radio. Ini apa ini? Oh, masih baru. Ya. Ini alat-alat gendang, semacam gendang. Wah, ini legendanya Indonesia nih, Kus Plus nih di museum kan nih. Kus Plus, siapa yang nggak kenal Kus Plus? Nih. Ini gitar fendernya Ori nih. Original nih, tahun lawas nih. Ori nih. Ori nih gitarnya nih. Ini musik-musik kalau dari Indonesia nih, full Indonesia. Gamelan. Ini koleksi kesukaan. Ini ngelanjutin ke radio-radio tadi. Via, lantai dua apa lantai dua? Permainan. Nah, coba yuk. Yuk kita naik coba ke lantai 2 ya. Di sini tuh
jazz. Wah, ini BB King. BB King. BB King. Ini musisi jazz. Jadi di sini tuh jazz. Jazz. Via kamu foto semuanya kamu nak. Beatles. Ya, ini ruangan khusus The Beatles. The Beatles. Nah, ini koreografi yang melegenda ini di foto sampul album The Beatles. Ini geng Elvis. Lagunya kok Dragon Force ini. Ah, ini Bob Marley. Oh yeah. Tuh, gitarnya bisa muter, bagus tuh. Ini Sofia. Ini lengkap berbagai macam merek gitar ini. Wah, ini kostumnya ayah ini, Vi. Kiss. Wah, ini Bon Jovi. Bon Jovi. Bon Jovi. Nah, ini dia. God bless. God bless Ahmad Albar ya guys ya. Ini dia Freddie Mercury. Hey. Ini gitaris. Ini vokalis Queen. Nah, ini Eric Clapton. Ini Music Man ini. Ini. Di sini ini tempatnya patung lilin penyanyi-penyanyi kelas dunia ya. Ini ada Celine Dion, ada Justin Bieber. Dewi Yul. Ini Vina ya ini ya. Nah. Ini Chrisye. Wah, ini Ari Lasso ini. Ada tempat untuk karaoke ya.
nggak mau foto di sana, Mas. Di yang ada sayapnya itu. Ini yang di laut ngapain di sini nih? Ini musik keroncong, ini nuansanya klasik ya. Ini dangdut nih, dangdut, yang suka dangdut sini. Ini tempat karaoke ya ini ya. Wah, ini layarnya gede nih. Wah, tuh ada Bang Haji. Karisma Rita Sugiarto, Ayu Ting Ting, Indra Ratna. Ini koleksi dari Romai Ramai nih ya, Stand Burger ya.